Perancis, tanam ternak hamster Semarang, tak liatin koleksi indukan aku yang punya anak ya. Ini indukan aku 4 ekor. Kenapa ada plastik? Karena kemarin jerigennya jebol digigitin. Aku tutup pakai plastik dan ternyata digigitin ya. Dan ini indukan aku baru tadi pagi, nggak usah diganggu dulu. Ini indukan aku juga Sirian, kebanyakan Sirian ya. Di Semarang itu anak-anak lebih suka Sirian, mungkin lebih besar. Ini indukan pertama, long hair, anaknya 4 ekor, moga-moga ada yang ikut long hair juga ya. Lihat. Ini 2 ekor Sirian. Ini nggak kelihatan lagi pada nenek semua. Kita ke atas. Tuh indukan aku yang coklat kayak yang tadi punya anak kecil tadi, tapi ini indukan pertama ya, baru punya anak ini. Dan kenapa jantannya tidak aku pisah? Karena dari pengamatan aku, kalau indukan betina sendiri yang merawat anak-anak itu kebanyakan, kalau saya ya pribadi ya, itu gagal, sering gagalnya nggak jadi. Dan ini mencoba jantannya dicampur dan ternyata anak-anaknya ada 5 ekor, 4 ekor, 2 ekor, tuh 6 ekor, ini malah 6 ekor ya. Jadi survei membuktikan hasil saya, tapi ya lebih baik jantannya disatuin karena bisa dirawat bareng-bareng, dan juga pakannya juga harus banyak biar nggak pada kelaparan, jadinya anaknya nggak dimakan. Nih, ini survei aku dari 10 box, 11 box lah, 11 box indukan nggak aku pisah sama sekali dari lahiran sampai sekarang. Ini anaknya satu ya, tidur. Itu kebanyakan jadi semua. Kalau dulu-dulu jantannya dipisah, banyak yang mati anaknya. Nih, Campbell. Baru lahiran tadi pagi, anaknya ada yang mati satu itu. Dua ekor. Nih. Ya, ini box lahiran semuanya dipisah ya kalau lahiran, soalnya aku kalau lahiran tuh makanannya juga beda, perawatannya juga beda, makanya aku tak pisahin dari yang lainnya. Akhirnya tahu kalau box-box ini punya anak semua. Salam ternak hamster Semarang.